Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa PSH SIK MH di samping berkunjung ke Bumi Sikere Kepulauan Mentawai juga melakukan kegiatan gerakan menanam 1 juta bibit cabai dalam rangka ketahanan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Selasa 6 September 2022. Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa juga menyerahkan bibit cabai kepada masyarakat petani secara simbolis, sekaligus melakukan gerakan menanam 1 juta bibit cabai bersama Bupati, Kajari, Dandim, dan Lanal Irwasda Kapolres, diikuti oleh Dinas Pertanian Kepulauan Mentawai dan stakeholder. Dari Kepulauan Mentawai, Riri dan Fajri SA TV melaporkan.